Halo, selamat malam. Oke, pada video kali ini saya ingin mereview. Ini adalah snack ya, atau makanan ringan yang bernama Suki-Suki Oishi, dengan rasa udang manis pedas. Dan snack ini diproduksi oleh PT Liwaiwai yang ada di Bekasi, Indonesia. Oke, untuk beratnya sendiri adalah 65 gram untuk ukuran makanan ringan ini. Kemudian seperti ini tampilannya. Untuk belakangnya sendiri berwarna oranye ya, dengan logo Suki-Suki. Oke. Ini tampilannya untuk snack Suki-Suki. Karena ini udah saya baru saja dipotong ya, ini kemasannya. Kemudian untuk isinya sendiri seperti ini. Ini adalah dengan rasa udang manis pedas. Oke, saya akan merasakannya rasanya seperti apa. Kita akan ambil dari sini. Oke, ini seperti ini ya. Untuk tampilannya sendiri seperti kerupuk. Oke, saya akan merasakannya rasanya seperti apa. Untuk makanan ringan yang bermerek Suki-Suki kali ini, rasanya cukup enak dan ini cocok sekali buat ngemil ya, atau menonton bola juga, menonton pertandingan sepak bola maksudnya di televisi juga cocok. Untuk teman santai juga cocok ya. Jadi seperti ini tampilannya untuk makanan ringan bermerek Suki-Suki Oishi dengan rasa udang manis pedas. Oke. Jadi seperti itu untuk review makanan ringan kali ini, yang rasanya cukup gurih, ada campuran manis, ada rasa udang juga, dan juga rasanya sedikit pedas. Oke. Sekian review untuk makanan ringan kali ini. Bagi Anda yang mencari referensi untuk makanan ringan, silakan Anda membeli ini, Suki-Suki Oishi dengan rasa udang manis pedas. Oke. Untuk harganya sendiri saya kurang tahu ya. Kemungkinan ini adalah ya sekitar 10.000 ke bawah. Karena ini adalah dikasih saya oleh kakak. Jadi tidak tahu harganya berapa. Oke, sekian review untuk makanan ringan kali ini yang bermerek Suki-Suki. Jangan lupa diklik like, di share, serta di subscribe. Selamat malam. Sampai jumpa.